Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal arda firasha was-samaa'a binaa'. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد كان الله hormati para alim, para kiai, para asatidzah, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat. Saya hormati Bapak Kepala Desa beserta staf dan jajaranipun, Bapak-bapak, Ibu-ibu, rekan remaja-remaji, wabil khusus panitia penyelenggara, Kang alhamdulillah malam hari ini ngundang kita semuanya dalam acara peringatan perjalanan Rasulullah. Kang lazim bangsa Indonesia menyebutnya sebagai peristiwa Isra. Perjalanan Kanjeng Nabi saking Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Titik. Adapun Mi'raj nanti ulama beda pendapat. Ada yang menyatakan Rasul langsung ngadep ning Allah Subhanahu wa taala, tapi ada juga ulama yang tidak berpendapat seperti itu. Mana yang benar? Wis aja kanda endi sing bener. Sing penting ya Kang, sing penting kula lan panjenengan sami yakin percaya ini perjalanan besar, misi besar yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tujuan utamanya adalah menyelamatkan manusia dari kehidupan dunia menuju akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi perjalanannya ya Kang, ya perjalanannya jelas yang tersebut di dalam Al-Qur'an yang mutlak dan wajib dipercayai adalah perjalanan dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Itu termaktub di dalam Al-Quran, dan orang yang tidak percaya itu bisa jadi dicap sebagai orang yang kafir. Ya, menurut sebagian dasar hukum. Nah, kula lan panjenengan sami teng dalu puniki bareng-bareng kanda, kenapa sih Rasulullah diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala di saat tahun itu disebut sebagai tahun kesedihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya banyak ulama yang berkesimpulan Kanjeng Nabi diangkat akan ning Gusti Allah iki sebagai tasliyah. Tasliyah ki apa aja Kang? Tasliyah itu adalah hiburan. Karena dalam kondisi sedih. Ya, kenapa Rasulullah sedih? Karena di tahun itu wafatnya orang-orang yang selama ini mendukung perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu wafat. Siapa? Salah satunya adalah paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selama ini selalu membackup perjuangan Rasulullah, meskipun ya kan, meskipun pamannya ini belum masuk ajaran agama Islam. Berarti neraka aja Kang, itu bukan wilayah kita untuk menghukumi neraka atau surga. Ya tapi kan tidak Islam ya Kang. Iya, secara hukum beliau belum masuk ajaran agama Islam. Tapi neraka atau surga itu bukan lingkup kita untuk menghukuminya. Yang jelas beliau belum masuk ajaran agama Islam. Titik. Yang kiai zaman sekian kiai sing lancang iki lho.
Iya, mboknya Kanjeng Nabi, ibunya Nabi itu tidak Islam, ibunya Nabi itu neraka, bapaknya Nabi itu neraka. Op, itu bukan luang lingkup kita untuk menghukumi. Awas videonya jadi potong gini. Kok maning videonya dipotong, Hasan Wahyudin mengatakan ibu Nabi itu neraka, bapak Nabi itu neraka. Bukan, itu bukan lingkup saya untuk menghukumi neraka atau surga. Tapi yang jelas paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun belum masuk ajaran agama Islam, tapi pendukung nomor satu Rasulullah dalam menyebarkan ajaran agama Allah adalah pamannya. Wes wa metu ning Arab. Itu bukan Islam. Ya begitulah kehidupan politik. Kadang-kadang kitanya sendiri enggak pernah paham kenapa ya pamannya Nabi itu tidak masuk ajaran agama Islam, padahal percaya enggak Abdul Muthalib kalau Muhammad itu adalah utusan Allah? Percaya beli? Percaya? Percaya. Loh kenapa? Karena orang yang pertama kali tahu ini adalah utusan Allah itu pamannya sendiri. Kapan? Nalikane Kanjeng Nabi digawa dagang mengwilayah Syam. Ada seorang pendeta yang tanya, ini anaknya siapa bocah kinki? Jari Abu Thalib, anaknya kita. Sing bener, iya anaknya kita. Tutup. Bapak, kita kiniten ini bocah kin sing ngawit mau, sing ngawit melaku. Sing nabian ini sudah ada pada anak ini. Yang gawe rusak siji. Apa? Kien anak kira. Akhirnya apa jari Abdul Muthalib? Iya. Jari Abu Thalib, iya. Kien duduk anaknya. Kita anaknya sedulure kita mung bapane mati awit masih ning jerok kandungan dadi ki bocah cek urusi ning kita. Apa jawabe pendeta mau? Wis gawan balik paning. Apa? Kiyen ki nabi akhir zaman. Lamun digawa mana? Ning anak ya ke sing ladang, bisa-bisa dipateni ki bocah. Dadi gawan balik paning. Akhirnya digawa balik maning. Berarti siapa yang tahu pertama kali ini adalah nabi akhir zaman? Abu Thalib. Tapi kenapa Jakang Abu Thalib tidak masuk Islam? Ya bisa jadi ini adalah sesi politik. Untuk apa? Untuk menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa menyebarkan ajaran agama Islam. Kenapa? Karena Abu Thalib masih dalam posisi Quraisy. Akhirnya begitu wong Quraisy Arab nyerang Abu Thalib metu ngarep sok diserang ponakan-ponakan kita. Loh kenapa? Karena posisi Abu Thalib pada waktu itu masih jadi pemimpin orang Quraisy. Sedangkan yang memusuhi Nabi Muhammad adalah orang-orang Quraisy. Kayak modelin yang tanah Jawa, wah. Prabu Siliwangi, manjing Islam, metu maning, itu kan raja dari para Sanghyang. Loh kenapa? Ya karena lamun Prabu Siliwangi ini jelas manjing ajaran agama Islam, ya Siliwangi ini kedik di pateni. Cuma karena posisi Prabu Siliwangi itu sebagai raja para Sanghyang, Syarif Hidayat sebagai cucunya menyebarkan ajaran agama Islam, begitu anak Sanghyang sih macam-macam. Karena Syarif Hidayatullah kok dikit, putu mah putu kita. Ngganggu putu kita urusannya karo kita. Sehingga Islam terbackup dalam kehidupan tanah Pasundan, tanah Jawa. Ya itu salah satu taktik. Kenapa? Ya bisa jadi seperti itu dalam pola pikir saya. Bener tabline, wallahu a'lam. Tapi sing jelas ning tahun kian paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nalikane arep di Isra Mi'rajaken yang selama ini mendukung perjuangan beliau ternyata diambil oleh Allah Subhanahu. Akhirnya Kanjeng Nabi putek gadange sapa sing bekingi kita ki mamang langka. Termasuk istri yang tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidatina Khadijah al-Kubra juga wafat di tahun itu. Istrine Kanjeng Nabi niku istri pertama dan satu-satunya. Ya waktu kuwen istrine Kanjeng Nabi kumung siji arane Siti Khadijah. Bukankah istri Rasulullah itu 9? Nah, sakane sing jelas bakal baca sejarah. Pada waktu Rasulullah bersama Siti Khadijah, Rasulullah itu hanya punya satu istri sampai wafatnya
Khadijah. Nembe Kanjeng Nabi duwe istri loro telu sampai tekang sanga sawise wafate Siti Khadijah. Jelas? Maksudnya jekang, lah bakal sampian pengen niru perilakune Kanjeng Nabi, ngomongnya sunah Rasul, pengen kawinan maning, yang kok ngenteni rabi tua mati. Ya kenapa? Karena Rasulullah pada waktu dengan Siti Khadijah enggak punya istri lain, hanya Siti Khadijah. Oh, ini dua sejen-sejennya kan sawise wafate Siti Khadijah. Kadang-kadang wong ngwaca sejarah beli tutup gayaipe sunah Rasul, sunah Rasul. Ya kenapa? Padahal ora paham-paham macan ning sunah Rasul. Ya kan, ya kenapa ya? Karena manusia-manusia zaman sekarang ini terlalu cepat mengambil kesimpulan sehingga menghukumi orang lain dengan pendapatnya sendiri. Mana menteri agama pengumuman adzan geger. Terus meneng apain yang jagat kene mah? Tawa pasang tawa 10 20 galak kasih ribut kadreg. Nah, iya tapi kan jauh saja tapi-tapian. Kalau memang kamu tidak setuju ya udah. Kalau kamu setuju ya udah, kenapa aja? Karena perdebatan adzan itu bukan hanya sekarang, singawit zaman bengen. Nusukino, kenapa menjadi perdebatan besar-besaran di kalangan ya kehidupan umat Islam yang ada di tanah Indonesia? Karena permasalahannya semua kesalahan, semua pendapat diseret dalam ruang lingkup politik, akhirnya ruwet. Ngebareng sampian ya dalam bidang ilmu politik, beli paham, beli ngerti, sok tahu, jadi ini ribut. Jadi dia sering wilayah, ya ngaruh li. No, ada aturannya sekian mega desibel, ya itu kan 100 mega desibel, sok Anda sih nggak beli. Suara sound system ini di bawah 80 mega desibel. Jadi kadang-kadang mega desibelnya itu berapa, suaranya seperti apa, kita tidak pernah tahu, cuman deleng berita seolah-olah itu berita itu benar, akhirnya pada nafsu karepe dewek, pada sewot karepe dewek, akhirnya tukar karepe dewek, sing ditukarakan siapa, nukarakan apa, ternyata gulaklan panjenengan sami rebutan pepe san kosong. Menengah debat tentang bab adzan toa dan lain sebagainya, apa akan merubah kehidupan? Allah, zaman sakin wajudu gede-gede, bagus-bagus, tapi ketika melihat jamaahnya, subhanallah, wah apa maning delenge waya subuh, makmum karo jendela kiyake jendela. Iya ya ning kanak-kanak, ini makin ini, wah. Ayo pada baik ini, kene-kene, yang buara waru punten kita, mah. Nah, iya kenapa, makanya kulaklan panjenengan sami hati-hati dan was. Waspada, apa maningin kalangan NU kan sing diincer. Sebab kawong NU sing ngomong salah setitik boy, dadine rame. Ya kenapa ya? Karena memang NU itu menjadi incaran besar. Ya, kenapa menjadi incaran besar? Ya, silakan saja telusuri kenapa NU itu menjadi incaran besar sampai tekan banser. Boy. Banser nih nganengki dumek lambini loreng ki dialog-aloki ku nabri dudu apa duduk rambi loreng-loreng bekonon polisi bukan abri bukan ya urusannya apa loreng-loreng dewek iya toko kelambi dewek malah lunas durung. Ya kenapa ya kadang-kadang gulaklan panjenengan sami sok usil banget di dalam kehidupan aja kayang kayak konon kayak wong NU nih santai-santai bayus biasa kita sering dihujat dicaci maki tenang wah apa kin badurung sepira bengen pemimpin NU itu ya kan diincar untuk dibunuh yakin ya santai bay mangsa mati wong dawa umure. Nah, makan ya pak makan ya gulaklan panjenengan sami balik meneng kandane Isra Mi'raj kinki ya balik mana kandane makane ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditinggalkan oleh pamannya, ditinggalkan oleh sang istri yang mendukung perjuangan beliau, maka Allah subhanahu wa ta'ala jare wong ulama-ulama memberikan hiburan psikologis supaya aja kacau.
Karena pada waktu nyebarakan ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala, tekanan Nabi itu bukan hanya sekedar tekanan fisik, termasuk tekanan mental. Tekanan fisik, ya wis jelas-jelas, wah dikucilakan, diasingakan, lagi sholat, diurugi-urugi, telepong, onta, ya kan? Itu tekanan secara fisik. Tekanan secara mental, subhanallah, wah dilelece. Kenapa? Karena di Arab itu sudah terkenal mitos bahwasanya yang namanya Nabi itu enggak jauh-jauh dari Palestina. Karena yang namanya Nabi itu pasti turunan Bani Israel atau Bani Yahuda. Jadi bakal ditutup wong Yahudi ya wong Israel. Kiyen dongol ana Nabi anyar-anyaran metune sing Arab, sing jagate brecek, ruwet ngampret, wong goblok kabeh. Dongol ana Nabi aneh. Karena yang namanya Nabi itu adalah turunan dari Israel, Bani Israel atau Yahudi, enggak jauh dari Palestina. Seakan-akan sering sih remuk amat lagi angot kapan ngaku ngaduk dadi Nabi. Singarane Nabi ku ya kudu anak putune Israel, Umayyah para karo Palestina. Loh kenapa? Karena lakan yang ngarap Nabi. Terus dihujat seperti itu. Sampai tekang kehebatannya golongan Yahudi Nasrani kan sampai ngundang Nabi Muhammad bukan Muhammad bin Abdullah, Muhammad bin Abi Kapsah. Lo kenapa? Ya karena bengen Nabi Muhammad duwe bapak angkat arane Kapsah. Makanya Muhammad siapa? Muhammad anake Kapsah. Jadi Kapsah iku tukang angon wedhus. Makanya Kanjeng Nabi bengen ilok angon wedhus. Makanya untuk menghinakan. Kenapa? Karena bakal diundangi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib, keren wak, golongannya bangsawan. Nah, bagaimana cara menghancurkannya? Wong kafir Quraisy ngundangi Muhammad bin Abi Kapsah. Ayy, Muhammad dan anaknya Kapsah kah? Ya, ya, ini mau raka cekapi raka ruang kini. Bakal senang karo kiai, ya, inna akromakum inda Allahi taqa'at kokum. Ya, si ngarani wong mulia iku, siapa baik, sing penting takwa karo Gusti Allah, arpanake sapara kemanake sapa, gelem nguruki, gelem ngajarakan, ya kuwen kiai, bakal dikane lagi seneng karo kiai, bakal lagi sengit, bakal lagi sengit. Oh, kalesan kiai kiai kateranake karmat silaku. Ya beli. Lah iya, kebencianmu itu kan dicari kelemahan-kelemahannya. Kateranake karmat, karmat dikebeng ini main baik. Bucah-bucah kunku, mondoknya ngendi, ketemu ujuk-ujuk tadi. Kiai bakal lagi sengit ning ya serap bae ora sapa walagi seneng ning kuwu mah ya di alam-alam tempo sengit ning kuwu ya digelati kesalahan-kesalahannya. Iya, ya itulah manusia di zaman Rasulullah sama seperti itu. Orang kafir Quraisy sembang ngundang Muhammad bin Abdullah, Muhammad bin Abi Kapsah. Ya kenapa? Karena mulia banget nanti ketika diundang Muhammad bin Abdullah, maka ngundangnya Muhammad bin Abi Kapsah, anak itu kan ngawon wedus Muhammad kunku. Iya kan? Lah iya, makanya diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk apa? Agar beliau tahu, Muhammad, kamu tuh bukan orang sembarangan. Turun hebat, penyebar ajaran agama Islam. Jelas. Makanya dirunut silsilah. Siapa? Ternyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga termasuk turunan Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Akhirnya sah menjadi nabi. Karena apa? Karena turunannya Ibrahim. Ibrahim, iya. Nabiullah Ibrahim alaihi salam yang terkenal itu punya anak dua. Anak pertama namanya Ismail alaihi salam. Pada waktu duwe anak Nabi Ismail, Nabi Ibrahim gawa anake mengtengah-tengah padang pasir yang hari ini kota itu disebut Mekah. Penduduk pertama Mekah adalah Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam. Makanya wong Islam kene maapal siapa Nabi Muhammad turunan Ismail, sing endi, sing Adnan. Ya kan ing wabantu fa qala wa sayyiduna Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib wasmuhu Sayyibatul Hamd Humidat Khisalaghas. Sania ini apa? Menjelaskan tentang silsilah Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam. Beliau Muhammad itu adalah putra Abdullah. Abdullah anaknya siapa? Anaknya Abdul Muthalib. Muthalib bin siapa? Bin Hashim. Hashim bin Manaf. Manaf bin Kusoy. Kusoy bin Kilab. Kilab bin Murrah. Murrah bin Ka'ab. Ka'ab bin Lu'ay. Lu'ay bin Ghalib. Ghalib bin Fihar. Fihar bin Malik. Malik bin Nadr. Nadr bin Kinana. Kinana bin Huzaimah. Huzaimah bin Mudrika. Mudrika bin Ilyas. Ilyas bin Mudur. Mudur bin Nizar. Nizar bin Ma'ad. Ma'ad bin Adnan. Selawe panjang Nabi. Nah, iya. Siapakah Adnan wa Adnan bila raibin inda dhawil utumin nasabiya ila dhabihi Ismail nisbatuhu wa mun nama. Akhirnya dawong Yahudi Nasrani ndlongop, ternyata turunan Ibrahim juga. Lah, Yahudi Nasrani, ya Yahudi Nasrani juga turunan Ibrahim, tapi dari anak yang kedua yang bernama Ishak alaihi salam. Kone Nabi Ishak duwe anak arane Yakub. Nah, Yakub kian yang nanti disebut dengan nama Israel. Israel itu siapa? Israel itu Nabi Yakub. Nabi Yakub duwe anak rolas. Nah, anak kang rolas kian kang benjang disebut Bani Israel. Jadi bakal sampian nemu ning Al-Quran ya Bani Israel, ning hadis tentang Israel itu tidak menunjuk Israel negara, tapi menunjuk kepada Israel anak cucunya Nabi Yakub. Jelas durung? Jelas durung? Kadang-kadang wong ya Israel itu jelas orang-orang Israel itu Israel kan. Israel kan mau bocah karepe dhewe kan. Yang dimaksud oleh Allah Bani Israel itu adalah anak cucunya Nabi Yakub sing bocah rolas ki. Golongan Aher, Nazed, Benyamin, Levi, Yusuf, Yahuda, rolas kabeh. Bahkan Nabi Musa, bahkan Nabi Musa sing anak wadon arane Levi. Levi duwe anak arane Amr, Amr duwe anak arane Kohon, Kone Kohon duwe anak arane Imron, Imron duwe anak arane Musa alaihi salam. Mun anak sing durung dadi nabi ne Nabi Yakub sapa arane Nabi Yusuf alaihi salam. Oh, kudu jek ya iya. Lah maksude ya Rasulullah di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk mencari jejak sejarah kehidupan. Supaya apa? Supaya kenal dengan platformnya para nabi. Kenal dengan visi dan misinya para nabi, maka diperkenalkan karo sejarah-sejarah kehidupan. Jadi sampian ketika mengikuti alinia yuk kulak lan panjenengan sami juga menelusuri jejak sejarah uripe kulak lan panjenengan sami meneng ning dusun kang arane Blendong, ning desa arane Tegal, lurung awite priwen, asale priwen, sing nyebarakan Islam wilayah meneki siapa aja kang, ya coba ditelusuri. Nah, wilayah Blendong ini masuknya ke dalam wilayah kecamatan Legon. Wilayah Legon itu ada yang terkenal penyebar ajaran agama Islam sampai namanya diabadikan di wilayah Legon dengan kalimat Anjon. Berarti ada kemungkinan penyebar ajaran agama Islam yang ada di tanah wilayah Subang, Tegalurung, Kienki adalah seorang pangeran dari Cirebon yang bernama Pangeran Panjunan. Ya kayak yakin siapa Pangeran Panjunan itu? Pangeran Panjunan dalam jejak sejarah Islam beliau bernama asli Pangeran Abdurrahman. Duwe adi arane Abdurrahim, sing wadon arane Siti Fatimah atau Syarifah Baghdad, duwe dulur ning wilayah Kerawang arane Syekh Dzatul Kahfi. Ya ya kayak yakin ya iya, kenapa aja kan ya kan penyebaran dari wilayah Panjunan masuk ke wilayah Subang sampai tekan punya keturunan di wilayah Jakarta yang terkenal dengan siapa? Dengan Raden Bagus Angke alias Raden Fatahila. Anak kutuk ini kan ya Iya, jadi ya ayo ditelusuri wong kene beli ya kita masih sekedar mancing-mancing doang. Ya supaya apa? Ya supaya kulak lan panjenengan sami jangan gagal paham. Kita harus bangga punya ajaran agama Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kenapa? Karena tidak semua orang menerima ajaran agama Islam. Ajaran sing gawe adem, gawe ayem, gawe tentrem. Ya apa ya ajaran agama Islam? Urip dadi kebagusan sampai tekan mati juga dadi kebago, kebaikan juga. Hidup, hidup adalah kebaikan. Mati, mati juga akan menjadi kebaikan. Maka nek kaur kesra wa lebe bakana wong ninggal dunya mayit digotong ning katil terus lebene ngomongan saksenana kih para masyarakat kabeh niki mayit sae. Iya kan? Iya kan? Niki mayit sae, sae. Padahal mah tukang mabok bae kini seninggeun. Iya, padahal sing mati ki bocah ya mabok bae, main bae, pegawiane gawe rese, ruwet. Tapi begitu ninggal dunia lebih ngomong, niki mayit sae. Sae. Itu bagaimana ya Kang dengan jawaban saya? Apakah itu bukan pembohongan? Bukan. Benar ya Kang, benar. Kenapa? Karena bagi umat Islam kematian adalah kebaikan. Kenapa kematian itu kebaikan? Karena kematian bagi umat Islam adalah waktu untuk berhenti melakukan kejahatan. Maksudnya, sawi se bocakin mati, masih mabok beli? Masih mabok beli? Beli. Masih main beli? Beli. Masih gawe ruwet beli? Berarti dia berhenti melakukan kemaksiatan. Baik enggak? Makanya pertanyaannya, niki mayit sae? Wis, bener be. Rewangi pisan kan melebihnya. Nih ya, niki mayit sae. Lah kenapa menjadi kebaikan? Karena kematian itu menghentikan orang untuk melakukan kemaksiatan. Makanya kan dongannya jelas. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana min kulli khairin. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syar. Allah maj'al ya Allah dadekakan hayatina uripe kita ziyadatan lana min kulli khair sebagai penambah ke amal baike kula lan panjenengan sami ning catet ade sampean. Waj'alil mauta lan dadekakan mati de kita rahatan lana berhentinya istirahate min kulli syarrin saking perbuatan-perbuatan kang jahat. Jadi urip ya dadi bagus, mati ya dadi bagus, itu kehebatan umat Islam. Alhamdulillah. Makanya sampean beragak duwe agama-agama. Nih, selama kan sing awit bengen diwuruki donga raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Betapa dahsyatnya raditu billah. Permasalahannya angel maningking wayin nerjemahaken nih. Raditu billah ridho kula dipangerani ning Gusti Allah. Permasalahannya ridho dalam bahasa Tegalurung karo ridho ning bahasa Arab diaduh wa makna. Bahkan ridho ning wilayah kene maknane apa? Los baik. Bener? Ridho ya ridho berarti maknane apa? Los. Jadi raditu billahi rabba ya ora apa-apa pangerane kita Gusti Allah. Masa mekono. Maksudnya ya Kang, raditu billah dalam bahasa Arab radia itu raditu radia yardha itu maknane seneng. Raditu billahi rabba kita ki seneng duwe pangeran Allah. Lamun pangerane Gusti Allah kaya ngapa dadine? Lamun pangerannya kita kaya tangga sebelah kak, duwe rabi, duwe anak pangerannya ku. Ya bocah anak kak, anak pangerannya sing duwe rabi. Ya kan konene duwe anak, ngana maning pangerannya, wah ya sapirang-pirang. Ya kan wong-wong kafir pangerannya, anak Lata, anak Uzza, anak Malaf, sapirang-pirang. Kita alhamdulillah duwe pangeran, duwe Tuhan Esa di dalam kehidupan. Akhirnya lah kasing bisa protes Gusti Allah. Lamun Tuhan kita ada dua atau lebih daripada satu, armudunaken udan ketukaran dikit Gusti Allah. Jare pangeran kini udan, jare kini aja, engko maning, durung panen. Jare kini paksa bae udan, akhirnya gulep, ada urusan udan. Tapi ketika Tuhan kita Esa, Ahad, arep udan ya grebyeg, Marian ya kukut.
Maka banggalah kita punya Tuhan yang Esa. Satu-satunya Tuhan yang tidak ada tandingnya dan tidak ada bandingnya. Bahkan Tuhan yang paling fair di dalam kehidupan adalah Allah Subhanahu wa taala. Mesti Allah mah jadi pangeran ki memberikan kesempatan kepada makhluk yang lainnya untuk mengaku menjadi Tuhan. Sok silakan. Siapapun dalam kehidupan ini yang merasa dirinya Tuhan, sok silakan. Tapi buktikan kalau kamu itu adalah Tuhan. Maksudnya pernah gawe apa ning alam dunia kieu? Ketika kamu merasa pernah membuat, maka kamu sah menjadi Tuhan. Jadi Gusti Allah. Makanya Tuhan-Tuhan anyar kan pada gagal. Fir'aun ya gagal ketika ditakoni. Ya kan? Siapa? Ya isun Tuhan. Jare Fir'aun. Gagal. Ya gagal. Begitu ditakoni lo gawe apa? Lagi Gusti Allah gawe lemah, melu patung semen pira. Yang telongop. Semuanya akan gagal ketika berhadapan dengan Al-Ahad. Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bangga dong. Kita punya Tuhan yang maha kuasa, yang maha dahsyat, yang maha hebat. Kuayanga. Makanya Al-Quran jawabannya jelas-jelas. Ketika Nabi Isa itu dinyatakan mereka sebagai Tuhan. Jawaban logika Quran sangat jelas. Ya mangsa iya pangeran masih doyan mangan. Iya kan? Ya kenapa? Ya karena bisa dibayangin. Lamun pangerannya masih doyan mangan. Ya kita donga pangeran durung mangan. Lemes dedes pangerannya. Tapi Allah ora mangan, ora nginung, ora turu. Bahkan laisa kamislihi syai'un. Tidak seperti apa-apa, ora kayang apa? Apa? Lamun pangerane doyan mangan, pangerane durung mangan, mene Gusti tek traktir kita. Lah pangeran ditraktir coba bayangin. Jawaban Al-Quran sangat simpel sekali. Ketika ada makhluk-makhluk baru yang mengaku dirinya menjadi Tuhan, maka raditu billahi rabba. Kamu harus bangga. Kita punya Tuhan yang begitu hebat, Tuhan yang begitu dahsyat, Tuhan yang tidak ada tandingnya dan tidak ada bandingnya. Huwal awwalu wal akhir, yang pertama dan tidak akan pernah berakhir. Pangerane wong sejen durung tentu. Makane raditu billah. Raditu apa? Seneng. Makanya belajar bahasa kini ngelebak iyan, kadang-kadang dau bisa terjemahan depak beblagai tadi dau bisa maca Al-Quran koro terjemahan galu wong kapir ya ruwet tadi membuktinya menerjemahkan raditu billahi robbabae masih rido bahasa Tegalurung beda loh. Sekalipun kata-katanya sama ketika tempatnya itu berbeda, maka bahasa maknanya akan berbeda. Apa maning Tegalurung karo Arab? Wis pada bae ning Subange. RT 1, RT 2, anak Sunda, anak. Benar? Kata-kata yang sama ketika wong Sunda karo wong Jawa, iku bisa gawe tukar. Kenapa? Karena omongan yang sama itu bisa bermakna berbeda ketika tempatnya beda, bahasane beda. Wong Dermayu mertamu cang aja, njaluk gedange, njaluk ini wong Sunda, metune kates. Loh kenapa? Karena bahkan ning Sunda gedangku cau. Benar? Makanya kadang-kadang bahasa ngerungune dari sekedar melihat. Lagi mertamu, ya jagate waya bedung. Kipas beli nyala. Akhirnya ningkono komunitasnya sing ake wong Sunda. Akhirnya pada kekebut, haredang. Iya, jare wong Dermayu nih, berarti haredangku panas. Benar? Iya, akhirnya wong Indramayu berkesimpulan haredang itu panas. Akhirnya metu mengjaba, ana wong dagangan serabi. Wah, serabina, sabraha, tilu, anu haredang, ya waya. Serabina, anu, bener beli gini, wah.
Maka belajar bahasa itu harus sedetail mungkin. Kalau memang kamu tidak paham, jangan sok coba-coba. Kau nenek kecewa. Kenapa kecewa? Orang ngerti sok ngerti. Ning pasar ana wong dagangan jengkol. Jejer jengkole. Akhirnya wong Dermayu tuku. Raha yo jengkol. Ya, eta 5.000 sakilo teh. Oh, 5.000. Eta nu dikandekan naon? Nah, eta nu dikandekan mah sarua kene. Ya wis tuku sarua kene he kita ke. Jadi nu di meja mah jengkol, nu dikandekan mah sarua kene. Wis kita mah tuku sarua kene. Akhirnya sing dibayari sarua kene 20 kilo bu. Begitu ditimbang 20 kilo, 1 kilo 5.000, 100.000 bawa pulang. Iku begitu dibuka tekang rumah, la ilaha illallah, dadi sarua kene ku jering disira. Jadi pemahaman bahasa, meskipun kata-kata itu sama, ketika tempat berbeda akan mempunyai makna yang berbeda. Contoh aja, kan contoh. Wong Dermayu meluan ning wong Subang. Wong Subange wong bahasane Sunda. Cuma dianya itu supir kontainer. Keneke wong Dermayu, akhirnya oli tarikan mong wilayah Jawa Timur. Rata gawa kontainer cuma lewate robane ki salemet benere roban sor ngemete roban dhuwur akhire mobil nancak mong 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 beli kuat iki karena supire wong Subang nek cepet ya mobil tekuat ya priben pir cokot ganjel sing dikongkon wong Dermayu wah drangak supire dang dakin cokot ganjel ya akhirnya yang bocah Dermayu si ngongkon supir tuh dicek ganjel ya dicokot. Begitu dicokot mobil masih nanjak ngangung supir takon atos bocah Dermayu iya ning di anak ganjel amo pir singa memeroti. Bisa perang enggak? Bisa perang lih. Perang supir edan gini. Selawas-lawas kita dadi kenek nembe ngenek ning supir Subang kongkon nyokot-nyokot ganjel. Padahal wong Subange bener beli. Iya bener cokot ganjel emetan ganjel-ganjelen meng ban. Begitu takon atos wis. Iya kan onan ora maksudnya mah. Cuma karena yang diajak ngomong ini adalah orang Jawa, akhirnya cokot ganjel jadi ya cokot-cokot. Ditakoni atos, ya atos damang da ganjel kini. Jadi kata-kata yang sama mempunyai makna yang berbeda, bahkan bertolak belakang. Sama ketika mengucap raditu billahi Rabba, saya ridho. Maksudnya apa? Saya senang. Radhiyallahu anhu, Gusti Allah senang ning wong-wong mau. Jadi ridho dalam bahasa Arab itu beda dengan bahasa Jawa, beda dengan bahasa Sunda. Meskipun ada kata-kata ridho, tapi maknane beda. Makanya kadang-kadang istilah salah kaprah dilebakin. Kenapa? Karena enggak tahu makna dasarnya itu apa. As-sabru, sabar. Ya, sabar itu apa? Ya bakal jare wong kene mah sabar ku ya wis meneng bae. Duit laka, beras laka. Ya, beras entok, duit entok ya wis dodok ya sabar bae kita mah. Ya dudu sabar, males gitu. Sabar itu apa? Sabaro yusabiru al-musabbarat. Sabar itu apa makna dasare? Makna dasare awet. Awet ya iya.
Jadi orang yang bersabar, orang yang tidak pernah berhenti untuk berusaha. Ngerutuk bae arane sabar. Merong ning kene wong sabar ku sing dlangap, dlung. Sabar temen ya dudu sabar, males kun mah. Jadi kita enggak bisa membedakan orang sabar dengan orang malas, karena sabar dalam bahasa Jawa ya meneng baik, tapi dalam bahasa Arab as-sabr, sabr itu adalah berusaha terus menerus tanpa pernah berputus asa. Itulah orang yang sabar. Nandur pari banjir tanduri maning, pragat tandur diajar kiong entok kabe tandur maning, ya kan, pragat kionge waras tari daripada cukul dibubrak babrek ning tikus, ya tandur maning sampai tekang mati. Nandur pari beli dadi-dadi tetap dia jalani. Mungkin nasib saya diturunkan ke dunia sebagai penanam padi yang tidak pernah jadi, aku lakoni semuanya sampai akhir hayatku. Kuwen sabar mun mondelong pari abang kabe ya sabar bae lillahi ta'ala. Ya modar mangsa burung asrok pari ini ukurannya diobat beli dibanyoni beli. Tadi yang namanya sabar, yang namanya tawakal itu setelah melakukan. Terus ya banyak istilah-istilah dalam ajaran agama Islam yang mana penerjemahannya kayak aduh tadi nih. Loh, padahal pada akhirnya kekacauan itu terjadi. Kenapa? Karena dari salah penamaan. Ono wiwitan asem gede, iki buyut ya kang, buyut asem. Ya kenapa? Karena awalnya kin wiwitan diarani buyut, akhirnya uang pada wedi. Serok sih ngomongnya cukulan kelungsu. Iya kan, jadi semuanya berawal dari penamaan. Maka yang diajari awal-awal Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Adam alaihi salam adalah tentang nama wa 'allamal adamal asma'a kullaha. Makanya belajar bahasa kudu temenan. Ya, ajakun madau bisa baca Al-Qur'an, baca terjemahan. Ya ini Al-Qur'an. Ya benar itu Al-Qur'an. Tapi kalau terjemahan, maaf, itu bukan Qur'an. Perkiraan. Perkiraan. Ya iya. Loh, kok bisa aja kan? Ya karena bahasa Arab diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, itu enggak bisa. Enggak selevel bahasanya. Kenapa? Karena nanti ada kata-kata yang berbeda akan dimaknai dengan makna yang sama. Kenapa? Karena tidak ada padan kata. Akhirnya kata yang berbeda dimaknai dengan kata yang sama. Contoh, jangan contoh. Al-Quran menyatakan Al-Kitab. Terjemahan bahasa Indonesia itu Quran. Al-Qur'ane diterjemahkan Quran maning. Al-Majid, Quran maning. Al-Furqan, Quran maning. Mangsa iya kata-kata yang berbeda maknane pada. Jaro lari, faro lari maning, haroba lari maning, padahal sama enggak? Beda. Ya makanya sebenarnya yang bisa mengimbangi bahasa Arab itu adalah bahasa lokal, bahasa daerah yang ada di tanah Indonesia, termasuk Sunda, Jawa. Menerjemahkan bahasa Arab ke bahasa Jawa enak. Jaro Melayu, faro kebirit-birit, haroba sekarat kadal. Karena jenis larinya itu berbeda. Ya, makanya Alkitab Quran iya, tapi jenis apa? Lihat teks awalnya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudallil muttaqin. Berarti kalau Alkitab adalah petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Kalau Al-Quran, maka Al-Quran adalah petunjuk untuk semua manusia. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Untuk siapa? Hudal linnas. Berarti sama dong Alkitab dengan Al-Quran? Beda. Ya dia makan nih, kadang-kadang wacanya terjemahan. So iye pisan, ya ruwet. Makanya gula sering ngomong, sering menyatakan bakat dudu metuan pondok pesantren tulung aja melu kanda hukum Islam ruwet. Duh, kenapa ruwet? Karena pemahaman tentang Islam itu tidak semudah apa yang kita bayangkan.
Nah, apa maning gula lan panjenengan sami urip ning wilayah Tegal Lurung, blok apa dusun Blendung. Yang namanya Islamnya masuk itu dari zaman Pangeran Panjunan. Yang hari ini dikafir-kafirkan oleh anak cucunya sendiri. Ana wong julet menyan BGG, ana wong sesuguhan geger. Apa maning wilayah mene wah para karo gegara menyane. Wah deh, bagaimana gegara menyan kan salah satu penghuni penduduk ini yang belum masuk sempat masuk Islam kan pangeran apa Sang Hyang Gempol. Sang Hyang Gempol. Siapa itu Sang Hyang Gempol? Bakas Sang Hyang Gempol ku kakang ipene Mbah Ku Husangkan. Sakti gun kuwa. Ati wae wilayah Subang isine wong sakti mandraguna totosaning bujana ning kulit ora mempan papak palueng pande bisa mabur tanpa lar meletik tanpa selentik bisa ilang sapan jagongan. Wong tua bengen asal dodok sedekep les bisa ilang. Sampai tekan anak putu ni masih ake sekian. Lu sapa aja Kang sing duwe utang bang. Ya. Nuboga emok, nggak, eta bisa ngilang secepat kilat lah. Lo berarti masih ketempelan ilmu ne wong, wong tua, wong bukti ini durung suwe anda iring-iringan anak emok liwat ketemu hilang bait. Kan, sing duwe emok aja macem-macem, turuti aturan pemerintah, vaksin. Terus masker aja kari maskerku. Duh, untuk apa aja Kang masker? Minimal masker ini mampu menyelamatkanmu dari kejaran emok bro. Masa aja sok pak. Sampiannya nganggo masker. Ya siang nganggo masker dinggo masker ya. Metu sing umah papagan karo emok kenal beli. Selamat buat dinakun. Makanya masker. Ya iya. Jadi pemerintah itu lajare dewek mah lagi eman karo masyarakat. Ini virus ini lagi menyebar dari jenis COVID-19 sampai naik ke dalam Omikron. Ya pernikahan virus kin karo virus kin akhirnya jadi virus. Virus kumbu lagi nikahan ku ngundang organ di sini. Virus pada kawinan terus jadi omnikon ini menyebar lagi ya maka kita masyarakatnya ya harus waspada dan hati-hati. Ya pemerintah memberikan program vaksinasi untuk apa? Ya karena ketika dicegah-cegah pegelnya gae masih mending masyarakat dipersenjatai dengan vaksin makanya suntik das supaya apa berani melawan virus maksudnya makonon dan pemerintah menggelontorkan dana triliunan wah, untuk membeli virus nih kenapa karena lamun masyarakat kongkon bayar vaksin dewek mangsa kuata Sinovac itu sekali suntik 350.000 lamun tukuaka apa maning tingkatnya Moderna phrase itu di atas 1 juta. Sekian gratis. Wis gratis ki kari suntik ke bembedal rakyat. Kongkon si pamong kuwu beli dugal bae ora. Akhirnya pamong kuwu ya kan ya kaur kesra bikin cara priwen carane kira-kira masyarakat ki gelem vaksin. Akhirnya bikin isu yang tidak ikut vaksin nanti enggak dapat bantuan. Rame maningin. Jadi ternyata vaksinnya sambian ki ngudag-udag bantuan. Enggak pernah muncul kesadaran diri. Makanya apa? Makanya yang paling susah dalam kehidupan itu adalah membangunkan manusia untuk sadar di dalam kehidupan. Makanya kenapa gula lan panjenengan sami diajarkan tentang ajaran agama Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya bab perkara salat, bukan hanya puasa, tapi juga sampai bagaimana gula lan panjenengan sami menjadikan lingkungan gula lan panjenengan sami aman, damai, tentram dan sejahtera. Maka Islam dikenal dengan platform rahmatan lil
alamin, menjadi rahmat untuk semua alam. Jadi jangankan sesama manusia, selain manusia pun kita harus tetap berbuat baik. Bagaimana kita berbuat baik dengan sungai, bagaimana kita berbuat baik dengan tanah. Mau digembor-gemborakan masalah sampah. Kenapa? Karena kita sudah tidak peduli dengan kehidupan kita. Kita lebih percaya dengan kehidupan orang lain. Apa yang kita miliki dikafir-kafirkan semua. Kenapa? Karena enggak paham. Kenapa sampah sekarang menjadi menumpuk? Karena Anda, masyarakat taninya, itu hanya mengandalkan pupuk kimia. Tapi tidak pernah berpikir bagaimana mencari, menjadikan sampah itu sebagai pupuk organik. Sing dipikirakan priwen mendi buang sampah. Kenapa kita tidak berpikir bagaimana mengelola sampah? Caranya ya kang, ya jadikan percontohan pertanian-pertanian organik. Coba sampai dipisah, nanti sampah plastik, nanti sampah organik. Nanti sampah plastiknya kan bisa diolah, ada bumdes, kita buat satu mesin yang bisa mengelola plastik. Gawe paping blok, tak gawe gulung-gulung, tak gawe pipa. Minimale, bahkan yang wilayah Tegalurung, Dusun Blendung, bah, gawe telompak nggo berkat begelaris. Iya beli, kita kan beli pernah mikir mengmono bagaimana cara kita mengelola sampah. Ya kan, bagaimana menciptakan pertanian organik supaya kita jadi bebodohan teman-teman kalau pabrik-pabrik kimia. Orang-orang dulu jelas wah organik. Setiap sawah bakal selepas mulai arepan ngelektor iku pojokan papat dipai suguhan bubur abang, bubur putih karo sambel bakal, bener? Ya wong pengen pak, ini kafir, ini sesat. Belajar maning nang. Untuk apa aja kang? Dalam pelajaran ilmu pertanian, jadi ini ngamprak Anda, kita kan pertanian gara-gara sampah sih mau. Dalam pembelajaran ilmu pertanian, itu di dalam tumbuhan, itu memerlukan jamur yang hebat, yang sekarang terkenal dengan nama jamur trichoderma. Dari mana jamur trichoderma itu muncul? Itu kebanyakan dari nasi atau dari apa air setelah mencuci nasi. Atau bisa terbentuk trichoderma itu dari bubur. Makanya ning pojokan sawah dipai bubur abang, bubur putih. Bubur abangnya kenapa? Karena trichoderma itu bisa berkembang dengan adanya unsur gula. Makanya pai bubur abang, bubur putih, ya kan? Gak sambel bakale, gak sambel bakale kan ana petek ke siji. Petek itu apa? Petek itu adalah sumber asam sulfat. Makanya ditaruh beli karo piring, di wadahnya karo telompak godok, taruh ning pojok. Supaya apa? Lawas dadi jamur. Kok jamure dikore ning klektor, tersebar seluruh tanah mengandung jamur yang namanya trichoderma. Ada yang cuma klenik terus pikiranku. Mun mana wong bubur abang, bubur putih, mung tengah-tengah sawo kapir, sesat, menengah. Itu cara membentuk jamur trichoderma. Makanya bakal suguhan yo tumpeng, tumpeng beli kena dipangan kabining sawah, kudu di botel. Apa? Ceker loro karo ndas. Pendem kan? Lah apa? Ya itu kan sumber asam sulfat. Sumber apa lagi? Sumber nanti akan menjadi zat. Ya, daripada nyemprotakan susu kalsium, ya kalsium tulang bae Ustaz. Jadi ada sumber-sumbernya. Engko bakal waya sore Jumat kula ning Dermayu marane dirawun. Kebuli menyan ora mubang. Untuk apa? Untuk menciptakan zat baru. Dari mana? Dari asap. Lah, asap itu apa? Sok dipelajari maning. Sekarang sudah muncul obatnya. Terbentuk dari asap. Arane biobag. Sebotol 400.000. Bengen ora tuku cukup ya karo anune manggar kelapa ora kan kah srog
kepitinge, serogine, remekane, welirange, menyane, sulet bul, kapat, kuput, supaya apa? Supaya asap ini menempel di daun-daun padi ketika sore hari, ketika pagi asap yang menempel pada daun padi itu menjelma menjadi embun. Ketika pagi klorofil daun membuka, maka disitulah embun akan diserap oleh padi. Saja ao wis terlanjur dikapir-kapirakan maunik. Ya kenapa dikapir? Karena kitanya enggak paham ternyata betapa hebatnya wong tua kula lan panjenengan sami yang hari ini kitanya enggak paham. Ya, kerja kenapa? Ya, karena Isra Mi'raj sendiri adalah cara Allah membentuk Rasulullah untuk menjadi rahmatan lil alamin. Maka diperkenalkan karo nabi supaya apa? Supaya dimanapun Islam itu berada, tetap selalu menjaga kondisivitas dan kedamaian di dalam kehidupan. Apa maning ketika kanda Islam kang ananing Indonesia? Sia dengan keluasannya, dengan mayoritasnya 229 juta penduduk Indonesia itu beragama Islam. Ngarap jangan ngake ya, harap paling ada 20-30 ribu wong Islamnya. Kayak konon gulot bening kana. Ini Ukraina lagi perang karo Rusia, ya kan? Indikit Mesir, Indonesia, alhamdulillah. Sejahat-jahat Indonesia beli gelem perangan. NU Muhammadiyah urusan tentang kunut gulat. Beli sekedar neng-nengan bahkan ini. Itu sudah jadi masalah. Kenapa? Karena kita Islam mempunyai martabat, mempunyai budaya di dalam kehidupan. Yang hari ini mereka tahu bagaimana cara menghancurkan Islam di tanah Indonesia, maka bombardir dulu budayanya. Ketika budaya silaturahmi hilang, budaya ngunjung hilang, akhirnya wong arang-arangan ketemu, terus gampang diduwe wa. Kemerajaban bid'ah, muludan bid'ah. Terus kapan wong Islam ketemune? Wong bisa ketemu-temu wa. Ketemuane ning jamiahan cilik-cilik-cilik ora. Ya sing rutin jamiahan kan sing biasa masjid. Serok sing blilok jamiahan, tiang teka melu jamiahan. Beli bisa teka ya kepokok model kayak kene tundange kiai sing kanak-kanak sing orang mbak ilok masjid ben dongol je pengikin mbak. Iya itu cara yang hari ini dikafir-kafirkan kan. Nah iya, supaya apa? Supaya umat ini jangan pernah bertemu. Untuk memecahkan umat, jadikan mereka tidak pernah bertemu. Itu yang cara paling hebat. Makanya bengen sedesa beli lok gulet, beli lok. Kenapa? Karena SD-nya mung siji. Akhirnya sedesa ada di batur SD. Sekian enggal blok anak SD ini. Akhirnya blok 1 karo blok 2 beli kenal. Kenapa? Sekolahnya beda. Sadar atau tidak sadar. Makanya apa antisipasinya? Ketika SD itu sudah terpecah-pecah, kita umat Islamnya harus bikin cukup satu madrasah dalam satu desa. Supaya apa? Supaya sadesa jadi samadrasah. Nanti ini pada gulut, pada ribut, pada geger, pada tukaran, enggak kasih nawar sedesa. Baga bengen kenapa beli ribut? Yang SD ini bareng, masa kutu gulut? Sekarang SD saya sudah dipisah, nanti SMP dipisah. Lalu kapan umat ini akan bertemu? Maka cara menghancurkan Islam di Indonesia adalah pisahkan Islam itu dari budaya. Makanya dongol, wayang haram, kian haram. Ketika agama ini terpisah dari budaya kehidupan, di situ akan mudah untuk memecah belah kehidupan agama Islam. Siapa yang mempertahankan budaya itu? Ternyata Nahdlatul Ulama. Makanya diserang terus-terusan. Ya iya, jadi bagaimana aja kang kita orang NU-nya harus balas? Enggak usah dibalas. Biarkan mereka berbicara apapun, kita santai saja, senyum, kita buktikan kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ngaruh coy, konon beli. Ya iya, ya tapi sering ya sering, Pak. Tuduhan pasti, bukan hanya sekedar tuduhan.
Kulane dewek pernah dibel, anda kiai sesat, kiai kafir, ya indah ora. Sun kita mau diarani sesat, diarani kafir, sing penting laris, utak temen lah. Ya iya, kenapa? Karena terus akan diserang terus-terusan. Satu komitmen kita, mari berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari berikan pencerahan pemikiran kepada masyarakat supaya masyarakat jangan terlalu cepat menerima berita yang tidak jelas. Ning Facebook, ning WA, jangan cepat nge-share kalau kamu nggak tahu data ini dari mana. Ini sing gawe ruwet gimain balang-balang diwaca dewek kebeli ilo. Halo? Ya? Nah, iya. Nah, ke berita jasing YouTube. Ya memang zaman modern seperti itu. Dulu orang menjadi sutradara itu harus sekolah. Sekarang setiap orang bisa menjadi sutradara, siapa saja. Punya pasar? Punya pasar sendiri. Kenapa? YouTube. So, arep nyutradari apa? Ini bener orang ngelang muter bening desa kien. Ini keadaan lurung kien, dalane mekenen. Gawe YouTube 10 menit, sunggal dina. Engko gake wong nonton. Iya, berarti semua orang sudah bisa menjadi sutradara. Dulu menjadi wartawan itu harus sekolah dulu tentang jurnalistik. Sekarang semua orang bisa menjadi wartawan. Di mana pangsa pasarnya? Ya bisa ning Facebook, bisa ning WhatsApp, bisa ning Twitter. Banyak medianya. Dulu untuk menjadi seorang fotografer itu harus belajar kursus. Dan sekarang semua orang bisa jadi fotografer. Pangsa pasarnya ada di Instagram. Aduh, wis macam-macam. Maka nih kayak kita nih jangan terlalu cepat memudah menyebarkan berita yang kitanya sendiri tidak pernah tahu sumbernya. Ini kita dine viral, Menteri Agama menyamakan azan dengan gonggongan suara anjing kan dari berita yang tidak jelas. Ya kan? Nah akhirnya ya siapa umat Islamnya yang tidak marah ketika azan disamakan dengan itu, padahal beli mekonon wak ceritanya ku kini dipelintir, akhirnya kan kacau ya kan, persis kayak bengen Kiai Said Aqil menyatakan semakin panjang jenggot semakin goblokin kan pelintiran, awale kan tutukan dakun dah iya, makanya kita nih hati-hati. Ya kan, saksi ini wong kene, bukan ana potongan video ngaji ning kene kah? Dika saksi ini ya. Iya. Ya kenapa? Karena memang sekarang nih musim potong-potongan video. Ya, apa maning gen di shot. Live li gen nggih. Live alhamdulillah. Kayak sing live ya aja ndelongop ndeleng videone bae. Pojokan abang-abang cilik ke subscribe. Awas ngiklan nih saja urusannya oke. Lihat subscribe kok channelnya, channel apa? N? Hah? NX? Oh Kens. Kens Production, oh Kens Production, subscribe. Mas potong video lebakin kunggu iklan nih YouTube kok ini kok. Iya, ini Kenes Production sudah diiklankan oleh Hasan Wahyudin. Kalau anda nonton Kenes Production, jangan hanya gelongopnya saja, tapi klik tombol subscribe di bawahnya, karena itu gratis. Awas kopiannya, kita nggak bawa flashdisk dewek lah. Ya, ini juga salah satu cara untuk menyebarkan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi YouTube kita jadikan sebagai media yang positif. Makanya gulane dewek akhirnya gawe channel YouTube. Tujuannya apa aja Kang? Bikin channel YouTube. Tujuan saya satu, jangan berhenti ngaji. Oh non, jadi Kenes Production sampian bisa langsung deleng Kenes Production. Penasaran maning? Pengen ngali jin meng channele. Gimana enggak ning channele kula kok video kintek tampilaken. Channele apa aja Kang? Hasan Wahyudin Channel. Mana dewek channele kau? Wis akeh aja Kang, alhamdulillah 108 lebih video kula. Upload ning
jendela kula masalah channel kupat lepet tang-tang angin anang kono sejarah lahirnya Sayyid Anwar Sayyid Anwa sejarah sang yang rucah ya wakih wak ning kono ngepenasaran cek channelnya Hasan Wahyudin channel subscribe konene oke iklan enggak supaya kula tujuannya satu saya punya channel YouTube supaya saya jangan berhenti ngaji. Ketika protokol kesehatan menyatakan tidak boleh lagi digelar pengajian umum, nah berarti kita kan ngajin ini ngumah. Ya kan kaya sing ning anak-anak nih tinggal karin deleng YouTube. Kenapa? Tujuan kita satu, sebarkan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Sebisa kita memanfaatkan segala sesuatu dalam kehidupan media. Baik itu media Facebook, ya YouTube, Instagram dan lain lain makane alhamdulillah kian kiai-kiai NU mulai mudun beli kian duwe channel akhirnya kita ya dalam belajar lebih mudah alhamdulillah kaya sing bengikin orang delengkah ya kan bisa dialokakan wis ngedek benes production konon ngubungi streaming. Iya, kaya dikane sing masih kurang pengen ngerok namaning jekang sing awit awal tekang umah kari buka be YouTube dongol maning. Alhamdulillah pemaningkin kamera loro ana sing manteng meneh ana sing mubeng sing ngantuk be kasapa ketangguhan kok kan lah. Ya iya karena kamerane loro beli ana sing madep meneh ana sing muter. Alhamdulillah. Moga-moga ketemuan kula lan panjenengan sami dalu sapuniki bisa buka alam pikiran. Ternyata wong tua kita bukan orang Hindu. Orang tua kita bukan orang Kristen. Orang tua kita bukan orang Buddha, tapi penyebar ajaran agama Islam. Maka alangkah malunya kita anak cucunya ketika tidak mengikuti ajaran agama arep melu ning sa. Maksudnya aja kan, dalam bab waris, kari si jimaning warisan sampian. Si jimaning, ya iya. Lah, apa sih? Ya kan warisan sawah musim tok digadek-gadek enak. Warisan sawan tok, warisan karang tok. Deposit, si jimaning kan. Apa? Tinggal satu warisan yang ada. Apa? Warisan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. So, art digopeki, aparat diculna. Sekaruan warisan sawan tok sirake, warisan karang, ki warisane siji maning. Nalikane sampian gelem gopeki, sing ilang bisa balik maning. Tapi ketika kulak lan panjenengan sami nguculakan warisan kian, sing anak bisa ilang. Iya sok bukan tuli ngantuk. Sampian gopeki bener ajaran agama Islam, gopeki warisannya wong tua. Bakat temenan sampian gopeki warisan kien, sing ilang bisa balik. Sawentok bisa ketuku maning, karang bisa nambah maning. Asal sing bener. Tapi bakat sampiannya beli gelem gopeki agama Islam, sing anak bisa ngetok maning sahabat. Mau nih tiga dia katakan dilepas rogo kurangnya. Syaratnya apa? Kembali ke jalan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang akan menjadikan uripe kulak lan panjenengan sami adem, ayem, tentrem, selamat dunia sampai akhirat, dunia akhirat selamat. Amin ya rabbal alamin. Kin mas sampean ngomong terus-terus sabli-bli kita marepan wisan, dados saking awal sampai tekan akhir, bilih wonten kelepatan atanapi kekurangan saking ungkapan gula. Jareng bahasane wong kanda kupat pirang-pirang kupat beli nyusul kupate wong Jagapura, bokat kula wonten salah lan lepat kula nyuwun den pangapura. Oh sekalian donga. Monggo kula lan panjenengan sami sarang-sarang nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadrati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati wa ahli baitihi syai'u lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم وارض الله تعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. آمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن كما نورت الأرض بنور شمسك وقمرك أبدا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان بجاه سيد البرهان إنك على كل شيء قدير وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما. هذا دعونا كما مرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. برحمتك يا أرحم الراحمين سلام قولا من رب الرحيم. وامتاز اليوم أيها المجرمون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر وببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Semantan mawon saking kula kurang langkung nyuwun agunganipun pangapunten bilail hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.